Hi guys, welcome back my channel. Masih bersama Rili guys. Nah ini meneruskan video yang kemarin ya guys. Ini lagi si adikku lagi sama anaknya guys, lagi di kereta ya, lagi menunggu kereta. Sembari keretanya ini lewat lagi guys, ini jalan ke Surabaya guys. Dan ini bukan kereta yang nanti kita akan tumpangi ya guys, karena ini keretanya itu berlawanan arah guys. Tadi udah ada kereta yang di depannya lagi berhenti, dan ini yang keduanya, dokter keduanya guys. Dan kita sembari lagi menunggu kereta yang berlawanan arah nih guys, yang akan kita naikin ke Cilacap. Oh iya guys, kalian lagi ngapain nih? Semoga kalian semua dimanapun kalian berada selalu dalam kesehatan yang bagus ya guys ya, kesehatan yang sangat luar biasa. Aduh ini si gokil udah gede minta digendong aja ini ya. Aduh si gokil ini udah gede, ayo turun dong ini ya, kalah sama yang kecil-kecil nih. Yang kecil-kecil aja tuh udah ada digendong guys ya. Ini for informasi, ini sudah berada di Cilacap guys, dan ini ramai banget ya. Tadi aku nggak syuting di keretanya guys, tadi karena si bocil itu udah ngantuk guys ya. Dan ini udah nyampe di Cilacap, kita lagi berjalan menuju ke sebuah tempat guys yang akan diedukasikan untuk si bocil ya guys ya. Dan ini itu enggak satu TK aja guys, tapi di seluruh Cilacap ya guys ya, itu berbaur di sini, jadi banyak banget, ini rame banget kondisinya seperti ini ya guys ya. Ini benar-benar wonderful ya, ramenya gokil guys. Oke guys, dan sekiranya videonya ini random aja ya guys ya. Dan pokoknya terima kasih banget untuk kalian yang sudah nonton video aku, dan semoga kalian dalam kondisi yang sehat, rezeki yang lancar, dan pokoknya jangan lupa guys untuk selalu berdoa dan ikhtiar ya guys ya, untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan. Oke guys, terima kasih ya guys ya for watching. Dan ini kita nikmatin dulu ya keseruannya bersama guru. Ini mau berbaris, mau foto dulu guys, dan kita mau serempak nih di gedung ini guys ya, kita di Cilacap nih guys. Wih, tempatnya gokil banget ya, dan benar-benar ini di kereta ini guys ya, di depan lokasi kereta ya. Dan kita mau ambil foto dulu untuk momen kita guys ya, momen para ibu-ibu nih di sini. Nah oke guys, dan ini sekitarnya para mamanya itu nunggu si bocil-bocilnya suruh berjejer-jejer. Oke guys, sekian dulu ya videonya, aku akhiri dulu, semoga kalian bahagia dan sehat selalu. Oke, bye bye, see you di my next video, and bye bye.